Halo, bertemu lagi dengan saya, Sulistyo dari Jubilee Guitars. Kali ini, saya akan mereview sebuah gitar. Ini suasana reviewnya agak beda ya, biasanya di luar, ini kali ini di dalam toko. Ya biar teman-teman tahu nih, suasana toko Jubilee Guitars seperti apa. Tapi sebenarnya karena berhubung musim hujan juga, jadi pindah ke dalam gitu. Ini di tangan saya ada sebuah gitar yang rare banget ini. Ini salah satu, ya rare item gitar langka, ini unik. Ini ada Epiphone Japan. Di sini dia mempunyai headstock yang mirip banget sama Gibson. Kita bahas ya, dari historinya sampai ke spek-speknya. Nah nanti kita akan review juga, se-worth it apa sih Epiphone Japan ini. Oke, kita mulai bahas ya, dari material-material apa yang digunakan oleh Epiphone Japan ini. Karena konon katanya Epiphone seri ini dia yang paling worth it dan paling mendekati ke Gibson sih. Dengan budget 10 jutaan, kamu bisa dapat Epiphone dengan tampilan Gibson standar. Memang kamu bisa dapetin di angka 10 jutaan, kamu bisa dapetin Gibson sih. Cuma Gibson biasanya Gibson Tribute atau Gibson Studio. Yang mana nanti tampilannya ya akan berbeda dengan versi standar. Versi standar sekarang kisarannya di 28 sampai 30 jutaan nih. Nah, di gitar ini kamu dapetin tampilan si Gibson standar itu tadi. Dia sama, masih memakai body mahogany dengan top maple. Necknya dia juga pakai mahogany dengan fretboard rosewood. Terus yang paling unik di gitar ini adalah si headstocknya ini. Di headstock ini, dia menggunakan bentuk open book, sama persis seperti Gibson. Berbeda dengan Epiphone pada umumnya, yang di-cut di bagian pinggir sini ya. Nah, di Epiphone ini, dia menggunakan bentuk open book yang sama persis dengan Gibson ini. Dan di bagian decal dia memakai abalone. Dan di sini logo Epiphone-nya pun berbeda ya dengan Epiphone yang Korea atau China ataupun Indonesia. Ditutup truss rod-nya pun identikal dengan Gibson dengan hanya dua baut saja. Terus di sini dia juga sudah memakai binding di bagian neck dan di body. Cakep warnanya transparan di bagian belakang, dan di depan ini two-tone sunburst. Dia di bagian hardware-nya, di bagian tuning sim, dia menggunakan vintage, tapi tidak ada di sini, tidak ada emboss tulisan Gibson ataupun Epiphone seperti itu. Ketika di Gibson biasanya menggunakan Gibson Deluxe kayak gitu, kalau ini nggak ada sih. Di bagian depan tunomatic. Ini sepertinya sih bahannya nikel, karena dia nggak yang glossy seperti chrome banget gitu. Dia menggunakan nikel, makanya soundnya lebih warm nih. Lanjut ke bagian elektroniknya ya. Di bagian elektronik, sama persis. Dia menggunakan independent volume, independent tone. Jadi ada masing-masing volume untuk pickup lead dan volume untuk pickup neck, beserta tone-nya. Jadi ada 4 knob di sini. Three-way switch, toggle. Ini favorit saya nih, asik. Dan di sini enak, jadi nggak begitu mengganggu. Tapi ada beberapa orang dengan gaya permainan yang mungkin dengan main gitar agak miring ini, dia akan terganggu sekali di sini. Tapi kalau bagi saya ini enak, daripada yang harus di bawah. Penjangkauannya susah banget ini di sini. Terus pickup-nya dia menggunakan Epiphone Japan Puff Style. Nah, yang cukup unik di sini adalah Epiphone itu yang versi Jepang ini itu ada 3 versi. Nah, ini kita bahas dulu nih. Jadi historicalnya si Epiphone ini ya. Jadi, si Epiphone ini dulunya adalah dia perusahaan yang berdiri sendiri. Dia dulu rival berat, salah satu rival beratnya Gibson di Amerika. Mungkin di era-era awal Gibson berdiri. Jadi, produk-produk yang Epiphone asli itu seperti ES335. Itu banyak orang yang nggak tahu, itu sebenarnya produk original Epiphone. Bukan produk original dari Gibson. Tapi di tahun 57, si Epiphone itu diakuisisi oleh Gibson. Jadi, dia dijadikan sub-brand oleh Gibson, dijadikan anak perusahaan seperti itu. Terus, di era seperti Fender, halnya Fender yang mengakuisisi Fender Jepang yang di Tokai, Gibson juga di era 80-an, orang pasti bertanya, kenapa harus ada Epiphone Jepang, kenapa harus ada yang dulu namanya Orville kan? Kenapa harus ada itu? Di era 80-an, Jepang, produksi lokal Jepang itu sangat bagus. Mereka bisa membuat gitar yang kopi, yang keren-keren. Itu dengan harga yang sangat murah, dan demand-nya di Amerika dan Eropa itu sampai bisa ngalahin gitar-gitar seperti Gibson dan Fender. Di tahun 82, Fender mengakuisisi Tokai dan membuat Fender Jepang.
Gibson ini juga tidak mau kalah. Dia mengakuisisi di Matsumoku. Itu salah satu yang produksi Greco, produksi Ibanez juga sebenarnya. Nah, jadi di tahun 88 itu pertama kali si Epiphone Japan itu keluar. Tapi namanya bukan Epiphone Japan dulu, namanya Orville by Gibson. Itu yang pertama kali keluar dulu. Jadi mungkin karena sebenarnya Orville itu adalah namanya Gibson sendiri ya. Jadi Orville J. Gibson. Nah, jadi dia memakai nama depannya ketika di first brand-nya dia memakai nama Gibson-nya, di second brand-nya dia memakai nama Orville. Tapi masih di Orville by Gibson. Terus produk Orville by Gibson itu nggak berlangsung lama. Itu terus digantikan dengan hanya Orville saja. Kalau nggak salah di 90-an awal lah. Itu terus hanya bertahan di merek Orville. Setelah itu baru tahun 97-98 baru keluar nih Epiphone Japan seperti ini. Itu historinya sih, histori singkatnya. Oke, kayaknya kita cobain aja soundnya ya. Seasik apa nih sound dari Epiphone ini? Apakah worth it nih? Ini katanya Gibson killer sih. Kita cobain ya. Kita cobain dari pickup bridge-nya dulu ya, seasik apa nih. Enak ya, ini jujur kalau untuk Epiphone ini salah satu yang terbaik sih. Dia memiliki sound yang padat dan clarity-nya jelas banget ini. Beda dengan Epiphone-Epiphone yang pada umumnya Epiphone yang standar, yang Cina atau yang Indonesia kayak gitu. Terus kita cobain di pickup neck-nya ya, bisa mendapetin bulet-bulet gitu nggak? Kita cobain. Enak ya, sound dari pickup necknya dia tetap dapat bulletnya, tapi attack punchnya tetap dapat loh. Ini asik banget, sound seperti ini nih yang biasanya banyak orang cari ini. Jadi nggak begitu apa istilahnya ya, nggak begitu over loh, nggak begitu gulung banget di situ. Terus kita cobain di posisi kedua pickupnya ya, kita memakai keduanya ini. Ya, perpaduan soundnya sih nggak bisa yang crunchy-crunchy banget ala-ala perpaduan-perpaduan pickup tele atau ya mungkin Sobar atau P90s ya. Tapi cukup asik. Kalau saya sih lebih seneng di pickup bridge-nya yang memang benar-benar bridge atau yang di pickup neck-nya. Lebih asik nih suaranya di pickup neck-nya. Oke, kita cobain sound clean-nya. Kalau di pickup bridge, ketika sound distorsinya tadi asik, attack-nya dapat, punch-nya dapat, clarity-nya dapat, saya bilang untuk clean-nya kurang banget. Dia terlalu cempreng, jadi sound clean-nya ini kalau menurut saya ini bukan sound clean yang cukup asik. Karena dia nggak bisa dapetin apa ya, si warm-nya itu nggak dapat. Tapi nggak tahu nih di pickup neck nih, kita cobainnya di pickup neck ya. Suara clean yang khas Les Paul-nya nih. Kalau kamu mainin band yang mereka memakai gitarisnya memakai Les Paul, kamu pengen nyari sound clean-nya mesti akan dapat di pickup neck-nya dari gitar ini nih. Ini asik nih. Sekarang kita cobain di posisi keduanya ya. Apakah lebih enak dari pickup neck-nya?
perpaduannya enak ya. Jadi karena tadi dapat buamnya, tapi ketika kita komen dia bisa dapat sedikit attack-nya. Ini enak. Saya rasa ketika misalkan kayak gini nih, kasih sound-sound crunchy itu juga asik ini. Kita udah cobain pickupnya semuanya ini. Kalau menurut saya sih, kesimpulan saya, gitar ini dengan harga di angka 10 jutaan, gitar ini bisa jadi pilihan banget buat kamu yang memang pengen banget tampilan Les Paul standar, tapi dengan budget yang 10-an. Misalkan pertanyaan kan seperti ini, enak mana nih bang dibandingkan dengan Les Paul Studio atau Les Paul Tribute? Beda, kalau feel-nya rasanya memang ini nggak seperti Gibson ya. Maksudnya ini lebih... Saya merasa ini nggak Gibson banget sih, cuma untuk saya yang orang Asia dan tangan saya yang cukup pendek, ini membantu banget. Ini justru malah kelebihan, jadi dia punya neck slim taper ini. Jadi feel necknya Asia banget, enak. Tapi soundnya tetap dapat sound Gibson dengan tampilan Gibsonnya. Dan ini tetap Epiphone, ini tetap dia brand Gibson juga, maksudnya brand sub-brand dari Gibson. Kalau menurut saya sih worth it banget sih dengan angka segini, kalau bisa dapetin gitar ini. Sekian ya review dari saya. Kalau kamu suka dengan video-video seperti ini, kamu bisa tulis di kolom komentar. Kamu juga bisa loh tulis misalkan, bang tolong buatin komparasi gitar ini dengan gitar ini. Boleh banget. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.